selimut, apa peralatan pasta gigi, sikat gigi, terus odol, apa namanya, baju juga, dan uang untuk membangun rumahnya. Ya, mudah-mudahan masyarakat yang ingin membantu, mohon ulurkanlah bantuannya untuk warga kami RT 18 dan 19 karena mereka sangat membutuhkan bantuan itu. RT 19 ini kira-kira berapa sih keluar kakaknya? RT 19 itu kakaknya persisnya sih 100-an lebih. 100 lebih ya, oke. Tapi yang keenam kemungkinan sekitar 19-an. Persisnya mungkin suami saya yang tahu. Juga kita bergerak juga dalam bidang keagamaan. Tadi ini kami selesai mengikuti majelis pengajian, kita langsung ke sini menyalurkan bantuan buat teman-teman kebakaran. Walaupun tidak seberapa, tapi mudah-mudahan dengan bantuan ini bisa sedikit meringankan para korban. Dan mudah-mudahan para korban juga butuh kesabaran, ketabahan, dan gantinya lebih daripada apa juga. Kok betul bantuannya apa saja Bu pada hari ini? Pada hari ini kami membawa sandang dan pangan, karena di situ ada selimut, handuk, sikat gigi, perlengkapan mencuci, ember, odol, sabun, sampo, rinso, sendal jepit malah kita juga ada. Terus kita juga bawa kue juga di situ dalamnya. Karena yang dibutuhkan mungkin saat ini ya seperti selimut dan handuk itu. Mungkin sedikit Bu harapannya dari kegiatan ini apa sih Bu? Ya hanya untuk menimbulkan sebanyak kita ada rasa empati. Empati kepada sesama kita yang sedang mengalami musibah. Artinya semua ini bukan dari Allah. Apapun yang terjadi itulah sudah. Yang ini harus kita terima dengan ikhlas. Kita juga belajar dalam hal ini jiwa sosial kita juga. Artinya bahwa semua ini ya sebaiknya siapa sih yang bisa menghindari. Mungkin hanya itu ya.